Halo teman-teman. Halo semuanya. Teman-teman. Nah, ini Kak, unboxing enggak? Iya. Kali ini kita akan unboxing sebuah paket ya. Sebuah paket. Miniatur. Paket ini berisi miniatur teraga, teman-teman. Punya Kakak. Punyanya Kak Adit. Ini miniatur teraga dengan harga bla 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 bla. Harganya nanti aja ya. Harganya kita soalnya ini aja. Juga besar banget, mesti harganya juga ya gitu ya, lumayan lah daripada sama ini harganya intinya lebih mahal ini. Ya, kita coba, kita review, kita lihat detailingnya tuh apa, kita lihat-lihat apakah detailnya tuh benar-benar mirip sama teraga sama atau sama ini tuh sama aja lah, kan kita nggak tahu. Kita juga nggak tahu. Saya juga udah menyiapkan ini tang teng tong. Nggak mau pakai itu ya kan, pakai yang itu lah. Iya, kita pakai ini. Bentar. Oh ya, kita. Bentar, saya. Ini aja ya. Yang ininya. Kita tinggal sorong keluar ya. Biar anu ya. Cepet. Sek. Jeng. Ya, dorong. Oke, sedikit dorongan. Pelan-pelan. Oke. Okay. Ini bisa buat terak. Nanti itu bisa buat bak loh. Buat kandang teraga. Nah, ini sementara. Udah. Ini dua. Okay. Ini aja di sini udah bisa. Udah bisa, bentar. Iya ya, tinggal selasinya. Ini ayah. Bentar. Iya, situ sama sini ya. Sini. Ini. Sini. Oke, yuk. Jing. Wis. Bentar, Kak. Tak ambilin ayah, Kak. Oh iya ya. Ini kalau ada pandanya fix teraga. Wow. Bentar, saya ini. Oh iya, ini ada pandanya. Ini ya. Ini dari bahan apa ini ya? Ini saya benar-benar ini ayah cek dulu. Kayu ya? Ini dari PVC. Oh, PVC. Bisa nyala, kacelannya PVC. Mak, ini bisa jungkit, Dim? Iya. Wis. Kita malah bisa. Iya ini. Baknya bisa buka. Oh, baknya bisa buka. Ini Dim ada kuncinya juga ini. Iya. Oh iya. Oh iya. Ini juga spionnya mirip punya Edi Dim. Oh, gitu ya. Kan. Wah, ini juga ya. Ini hidrolik. Pintu bukaan ya Dim ya. Oh, iya. Tuh lihat dalamnya. Pintunya juga bukaan. Walaupun dalamnya ini enggak yang se-ekstrim punya di Dim. Iya, enggak yang modifan kayak punyanya di Dim. Ini cuma ini menurut ayah sayang stikernya Dim ya. Iya, sayangnya ini stiker. Iya, ini. Stikernya sama ini lebih jelas ini, teman-teman. Iya, ini kayaknya. Ini lebih jelas, maksudnya bisa dibaca ini loh, Kak. Di Dim ini coba dibaca kan agak susah. Iya kan? Kayak burem gitu kayak loh, burem. Bisa pandainya tapi. Ini juga ada kan? Untuk velgnya sih sama Dim, ini lihat. Oh iya juga ya? Kan, velgnya sama, dari PVC juga. Terus untuk baknya sini polos. Bak polos dan... Ini ada mahkotanya ya kan? Iya, sama. Traga. Tapi ini juga kelebihannya tuh bisa dijungkit-jungkit. Iya. Saya sebentar langsung kita review apanya Dim ya? Oh ini Dim. Apanya? Apa? Tarikannya ini. Oh iya. Tarikannya apa? Tarikannya dari sini, tapi nanti ini harus dipasang. Iya, ini ada lampunya ya. Dengan kok ini ada aksesnya ya? Tombol. Oh. Saya benar kayaknya ada lampunya ini, Dim. Bentar, Dim. Bentar, kita ambilin baterai punya Kak Dimas. Ini Dim, garden. Nah, oh iya, garden. Ini baru garden. Okay, bentar ya, kita ambilin punyaku yang aku punya. Ini ya. Oh, itu garden. Ini juga ada garden. Iya, ada garden. Customnya Dimas. Custom sendiri Dimas, teman-teman. Oke, sebentar ini berarti ini juga ada pernya, teman-teman. Ada pernya. Ini bisa per menurut. Coba ya. Lampunya kayak apa? Enggak, ini lah. Enggak bisa, Dim. Baterai kotak. Baterainya baterai kotak. Nanti ada atau enggak? Nanti coba tanya. Oh, ini tombolnya ya. Kita cari. Iya. Wes. Oh, buat lampu depan. Nih, berarti ada lampu. Aduh, berarti pilawangnya ini. Aduh, waduh, pilawangnya gelap asli. Ntar ini spionnya ya. Waduh, lawangnya. Wah, yang belakang ngantuk. Gak kayak ini loh. Nah, ini yang belakang jenis. Ngantuk ini. Oke, teman-teman, ini. Nah, emang ini harganya berapa ya? Ini. Iya. Jujur gak? Iya, jujur. Ini ayah beli harganya Rp650.000. 650. Mendingan ini tuh ya, harga seratusan bisa dapat kayak gini, enggak ngantuk ini yang belakang. Iya, lampunya iya ya. Enggak ngantuk. Coba kita lihat perbandingannya. Ini yang belakang ngantuk. Oke, terus sekarang sampingnya stikernya juga bagusan ini, Kak, stikernya. Stikernya lebih jeli yang ini. Ya, cerah ini kan. Ini stikernya ngantuk lagi. Ini ngeprint sambil kurang kopi. Oke. Oke, sekarang yang depan sih. Yang depan sih.
Lampunya ada 1, 2, 3, 4. Oh ternyata ini pakai spedul ya. Gak tahu tuh disuruh diorek-orek gitu aja. Iya. Halusan ini ya. Ya ini kan keren. Ini walaupun stik ini kan cuma stikeran kak. Ini stikeran, kalau ini detailing. Kalau pembuatannya susah ini. Enggak ya, saking detailnya ini sampai ada yang keluar. Ya ini sayangnya keren. Itu ini misalkan dipercantik lagi, dicat dengan warna hitam beneran sama ini, itu malah lebih bagus benernya, tapi malah kayak ini kan asal-asalan kan. Kayak buatannya Dimas gitu loh. Oke, udah ini enggak apa-apa. Terus ini kacanya kok agak apa itu seleng, apa itu ke gini. Lah kan memang posisi terakhir kan memang gini kak kacanya. Oh, memang gitu. Rilnya seperti ini. Oke lah, untuk detailnya memang rumit ini kak, tapi ya itu hasil finishing akhirnya itu yang sedikit kecewa. Iya. Ini yang sini teman-teman untuk pintunya. Sama stikernya. Bukaannya modelnya gini. Iya, tapi sayangnya dalamnya juga polos. Ini kan tampilan luarnya. Iya, ya ini pandanya ngantuk juga ya. Ngantuk ya. Kalau biasanya kan panda kan cuma ada mata hitamnya. Ini cerah ini ya. Eh. Oh ini. Oh ini masih ada mata putihnya. Lah ini merem. Panda ini merem. Oke lah, enggak apa-apa. Oke, untuk bagian belakang seperti ini, dan ini plusnya ini bisa dibuka, ini yeah, ini paten. Tapi ini kan juga ini ada plusnya kan, lagi ya. Ini kan ada anunya ya, explorer apa? Spoiler. Oh ini kan ya, modifikasinya. Itu kan ini modifikasi ayah. Kita itu bahas yang aslinya. Aslinya. Bukan yang modifikasinya. Lah sekarang ini dikasih nilai ya, dari ya. 1 sampai 10 ini kasih nilai berapa kalau kamu? Aku sih 8. 8. Kamu? Aku menurutku 5,7 ya. 5,7. Hampir 6 itu hampir ya. Iya, hampir itu. Hampir 6. Oke, ini, kalau menurut teman-teman ini dikasih nilai berapa ini teman-teman? Dari 1 sampai 10. Komen di bawah ya. Oh iya. Ini tadi kan juga kan dilihat-lihat kan ini ada hidroliknya tuh di sini ya malahan. Oh, hidrolik toh, itu bukan hidrolik. Apa? Jungkit namanya. Oh iya, jungkit. Ini mungkin kalau dari jauh bagus kak ya? Iya. Mungkin ya, itu masih kemungkinan. Enggak, menurut ayah ini dari bagus jauh. Iya. Dari jauh bagus. Oh, dari jauh bagus. Ya, kebalik sedikit kan dari bagus jauh gitu kan. Emang kayak gitu sedikit sih. Nah, sekarang Jim, bentar Jim, kamu ambil tongkatmu Jim. Nah, teman-teman kalau ini dilihat dari jauh. Oh, iya. Ini kalau dilihat dari jauh mungkin bagus kan, ya, teman-teman. Iya. Tapi kalau lihat detailnya nanti biar ini Om Ali di sinematik nanti ya, Om ya. Iya. Atau kalau enggak sinematik semi manual aja. Iya. Kalau matik kan bisa begini. Oh iya, berarti matiknya kita di sinema manual ya. Gini-giniin. Nanti kita di sinema manual, soalnya untuk bagian yang ini tuh sayang, sangat disayangkan banget kok enggak rajin ini tuh sampai. Iya, sampai keluar gini. Sampai mencong-mencong gini. Oh, tahu sih kayak gini buatnya ribet, tapi sebenarnya ini kalau sudah bisa buat kayak gini, harusnya kan bisa diperajin lah. Setidaknya istilahnya diperajin. Tuh kayaknya bisa diniatin lagi gitu loh ya. Gitu ya. Ini kaknya kak, kamu mau nyoba nggak kak? Iya, aku mau nyoba yang ini. Oh, untuk di dalam ini ada lampunya satu tuh. Nah. Iya, buat penerangan. Coba kak. Nggak bisa jalan ya? Lah itu kan baterainya nggak kamu cas sama sekali. Kamu pakai nganumu aja Jim itu. Truk remote. Oh yang RC? Iya toh kamu pakai itu. Dimas sekarang mentang-mentang dipilihin RC baru suka pakai RC teman-teman. Ya pakai ini juga udah RC kok kak. Tapi coba pinjem baterainmu aja. Pakai Bateraimu yang 2 itu bisa enggak? RC-nya pakai baterimu yang RC itu. Nah, itu bawa sini aja. Sini-sini bawa ke sini. Oke, ini Kak, bingung sini kanan kiri oh, kanan. Ya. Oh iya. Diapain? Baterainya. Agak berat ya. Baterainya pinjem ini. Kirinya kayak agak berat nih kan. Nah. Yuk. Coba tanya, coba gatrek. Wah, bisa. Kamu nyoba di luar sana aja ya? Oke, okay. Yuk. Aku di jalan sana aja. Ayo. Ya, aku berangkat kerja dulu ya. Ya, hati-hati kerjanya ya. Iya. Jadi nanti di sana aja biar gak kotor, itu soalnya rawan.
Ayo, Dim. Ayo. Lah coba tanjakan sini. Buat tenagaku enggak kuat. Bentar, Kak. Aku mau ancang-ancang dulu. Ih, punya aku kuat lah, Dim. Okay. Tapi ya itu agak berat. Oke, teman-teman, sekarang kita tes jalan RC seharga Rp650.000 dengan RC seharga Rp100.000 yang sudah dimodif menggunakan remote control. Ayo, Dek Dim. Dan ini punya aku ini ya, Kak, ya, yang seharga 100 ya, Kak. Oke, okay. Yuk, langsung kita tes jalan. Bentar, Kak, aku belum mudeng ini kok naik kanan. Ngiri, naik ngiri kanan. Yaudah, jalanin aja. Dulu aku dulu. Apa tak tungguin? Ini tuh trukku tuh kalau dari atas tuh kelihatan besar dan lebar. Kira-kira kalau sebesar dan selebar ini tuh bisa oleng apa enggak? Ayo, Mas Dimas oleng dulu, Dim. Oke. Okay. Yuk. Oh, ini kok kayak mati empan gitu terus. Kamu kejauhan mungkin, coba, Dim. Oh iya, kejauhan. Ya, sambil diikutin. Kok olengnya gitu? Oke, gantian aku yang oleng ya, Dim. Oke. Okay. Bentar, awas kamu jangan di situ. Kamu itu jangan menghalangi trek. Kak, aku gentenan mau minjem kak ini kamu pakai ini. Okay. Aku mau pinjem jajal. Ini kayak gak bisa nge-trigger di molengnya. Oke, okay, Dim, yuk oleng. Wah, ini gak bisa mencut gitu ya, Kak. Oke, Dim, tak cobain oleng ya. Lu, nganan malah ngiri. Gimana ini? Kakak, udah. Awah, nanti malah nabrak ini. Ya udah ini. Lagian beloknya juga gak jelas. Lagi nganan malah ngiri. Oh, udah ini kita muat aja, Kak. Wih, ternyata muat. Tenaga kecil muat tenaga besar. Berarti tenaga dimuat tenaga. Ya udah ya, Dim. Ayo goyang dong, Mama. Kalau di jalan-jalan itu kan pasti ada soldeker tuh, Dim. Kamu jadi soldeker. Terus ini menggok ngintis ini. Oh, ayo Dim. Bentar Dim. Apa? Apa? Ini kan tragedi Dim. Iya. Ih, tragedi Dim. Muat miniatur tragedi Dim. Muat miniatur RC tragedi Dim. Jadi tragedi Dim itu banyak jenisnya. Jadi tragedi Dim, miniatur tragedi Dim, RC tragedi Dim. Ya. Berarti traga muat. Oke, menurut teman-teman miniatur traga dengan harga Rp650.000 ini cocok atau enggak ya, Dim? Worth it ya? Atau enggak ya? Iya, worth it atau tidak? Soalnya menurutku ini nilainya tuh 5,7. Menurutku sih 8 sih. Iya, menurut teman-teman nilai 1. Soalnya detailingnya kurang ya, Kak. Iya, menurut teman-teman nilai 1 sampai ya, 10 itu berapa? Gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Selalu support di Dim. Stay healthy dan dadah.